Okay, guys, jadi untuk Mitsubishi Pajero facelift ini yang kita udah upgrade bagian eksteriornya. Sekarang untuk bagian interior juga kita udah upgrade lagi. Kebetulan di sini untuk bagian speedometernya udah pakai Pajero facelift yang terbaru. Setirnya juga ada ADAS-nya juga di sini tentunya aktif. Oke, buat ngatur jarak di sini. Ini fitur adaptive cruise control-nya yang memang udah kita bisa install di Mitsubishi lainnya, Mitsubishi Pajero Sport khususnya, baik tahun yang terbaru ataupun yang lama. Head unit ini udah pakai yang versi Android. Untuk kontrol setirnya di sini fungsi semua, termasuk tombol kamera 360 ini. Oke. Oke, untuk panelnya konsol tengah ini kita pakai Pajero yang baru juga. Ini bolong sampai sana ya guys ya, sampai sini. Untuk wireless nanti penempatan bisa di sini. Kebetulan ini belum dipakein wireless. Untuk kontrol panel AC-nya ini udah pakai Pajero yang terbaru juga. Facelift ada Nano juga, fitur Nano E. Coba kita nyalain lampu senja. Oke. Untuk backlight-nya juga di sini nyala ya guys ya. Warna putih. Sorry, agak backlight ya. Sinar. Oke, untuk wiper juga udah auto, lampu juga auto. Sensornya di tengah seperti biasa, spion udah pakai auto dimming. Oke, mungkin itu dulu untuk interior Mitsubishi Pajero. Ini tahun 2018 yang kita udah sulap jadi Pajero 2024.